Dari sekolah-sekolah yang masih tertinggal skornya, masih ada kesempatan untuk mengejar, yaitu di babak rebutan. Ya, dan untuk yang skornya sudah tinggi, sudah paling unggul pada saat ini, jangan berbesar hati, karena ada kemungkinan besar untuk disalip oleh sekolah-sekolah lainnya. Untuk babak rebutan ini, ingat ya, ada aturan. Kalau benar jawabannya akan bernilai berapa? 100. Kalau salah akan dikurangi 100. Ingat ya. Jadi ketika pada saat mencet bel, pastikan kalian tahu jawabannya. Karena kalau kalian sudah mencet bel tapi dalam waktunya habis, waktunya 5 detik dalam menjawab. Waktunya 5 detik dalam menjawab akan dapat pengurangan nilai. Paham gak? Ya? Jadi kalau udah yakin selamat, udah yakin dengan apa yang ingin dijawab, silakan cepet. Tapi kalau misalkan ragu ataupun masih diskusi, daripada dapat pengurangan poin, lebih baik dipikirkan dulu secara matang. Tapi ini adalah kesempatan yang baik sekali untuk mengejar, ataupun ini pun merupakan kesempatan terakhir untuk memenangkan cerdas cermat ini. Karena setelah babak rebutan ini tidak ada lagi babak selanjutnya. Babak ini adalah babak penentuan, babak yang menentukan siapa yang menjadi juara cerdas cermat Islam remaja Islam Masjid Baitul Mukminin 14.444 Hijriah. Sampai sini paham atau ada yang ingin ditanyakan? Paham ya? Siap ya, semangat ya. Oke, mana nih sponsor dari semua sekolah yang ikut, mana nih sponsornya? Oke, semuanya konsentrasi ya. Untuk nomor 1 sampai dengan nomor 5, pertanyaannya akan disampaikan oleh Bapak. Sebelum itu saya minta dari sekolah Atofik dipencet belnya coba. Ya. Oke, bisa juga yang antara juru bicara dan yang pencet bel boleh dengan orang yang sama, atau yang pencet belnya boleh ditentukan oleh kalian. Kok bebas aja ya. Oke, kalau pencet belnya jangan ragu-ragu, tapi jangan kasar-kasar ya. Jangan diginiin ya, nanti rusak ya. Karena itu ada biaya ganti ruginya seperti itu. Oke? Untuk bel-belnya coba daripada agak jauh, panitia tolong nggak lebih dekatkan ke mejanya masing-masing. Jangan agak jauh coba. Bisa nggak lebih dekat biar bisa gampang diraih? Nah, ya lebih ke tengah. Nah, betul. Ya, jadi lebih mudah ya. Oke? Sudah siap ya? Oke, minta tepuk tangan dong sekali lagi dong untuk juga cerdas cermat Islam. Oke, Kak Fahad sudah siap ya? Siap. Tunggu dipanggil sekolah atau namanya baru jawab. Ya, jangan jawab dulu. Jadi jangan jawab dulu. Dikasih izin jawab baru jawab, ya? Karena ada kemungkinan kalau kalian jawab sebelum dipanggil ini, jawaban kalian bisa dipakai oleh berkelain, itu sah. Ya. Tapi ya, misalkan, kalian harus jawab A, padahal yang disuruh diminta sekolah yang lain, dan sekolah yang lain itu menggunakan jawaban kalian, itu dianggap sah. Ya, makanya sebelum dipanggil, misalnya, alumni, silahkan jawab. Misalkan, Robert Mutalimin, silahkan jawab. Jadi, tunggu dari Kak Fahad menyebutkan sekolah ataupun tim yang berhak menjawab. Oke, paham ya? Kita lihatin ya.
ibu asuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bernama siapa? Ya, dari Radhatul Muttalibin. Ibu Aminah. Oh, itu ibu kandung ya. Berani 100. Oke, saya lempar. Ibu asuh Rasulullah SAW bernama siapa? Baik dari Atopik atau SDJ Alumni. Radhatul Muttalibin udah gak ada hak jawab lagi ya. Silakan. Oke, jangan lihat penonton. 2 ada tenang. 1 ya. Oke. Jawabannya adalah Ummu Aiman. Soal nomor 2. Ya, perhatiin dengar baik-baik ya. Anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi Rasul punya anak angkat namanya siapa tuh? Ya, saya dapat mengalamin. Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah. Dibayar lagi ya yang tadi ya. Ya, nomor 3. Nama asli dari Abu Lahab. Abu Lahab. Nama aslinya adalah Abu Lahab. Musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab. 5, 4, 3, 2, 1. Abdul Uzza. Abdul Uzza. Soal nomor 4. Kalimat Allahu Akbar. Allahu Akbar memiliki arti apa tuh? Ya, dari Al-Tawrif. Allah yang Maha Besar. Allah yang Maha Besar. Baik, bravo. Soal nomor 5, jumlah Asmaul Husna ada berapa tuh? Berapa tuh Muta Alamin? 99. Berapa? 99. 99, 100. Maaf panitia, Roda Tuh Muta Alamin ya. Soal nomor 6. Jelaskan perbedaan surat Makiyah, Al-Makiyah dan surat Al-Madaniyah. Ya, dari Al-Qaeda Al-Mu'ni. Kalau surat Makiyah diturunkan di Mekah, kalau surat Madaniyah diturunkan di Madinah. 100 ini seri buat Al-Taufik dan Al-Mu'ni. Kalau turun kalian memimpin dengan skor 600. Ya. Oke, diperhatikan lagi untuk para peserta cerdas teman kami ini. Tidak hanya tahu jawaban, tapi kecepatan dalam memecahkan juga berguna gitu. Itu skill yang juga dibutuhkan. Kadang-kadang kita mengasih pertanyaan yang mudah, tapi juga dibutuhkan adalah kecepatan dalam mencet bel. Ini tinggal ada 9 pertanyaan lagi, 9 atau 10 pertanyaan lagi. Jadi, tolong atur strategi kalian. Bagaimana memimpin skor sampai di akhir nanti, oke? Okay? Pertanyaan nomor 7 sampai nomor 11 akan disampaikan oleh saudara Kak Fahad Hilmi. Soal nomor 7. Surat Al-Fil. Al-Fil. Berarti apa tuh Al-Fil? Ya, ini. Gajah. Gajah satu buat. Soal nomor 8 ya. Ayo. Beriman kepada Rasulullah. Beriman kepada Rasulullah. Apa hukumnya? Ya, dari mana tuh? Mutalimin. Nah. Wajib tuh 100 buat. Soal nomor 9. Nabi yang dilahirkan tanpa ayah. Nabi ya dari ayah kamu nih. Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam. 1, 2. Soal nomor 10. Siapakah malaikat yang bertugas untuk mencabut nyawa? Malaikat. Malaikat. Malaikat.
Izrail atau Izrofil? Izrail. Izrail satu buat orang tuaan. Soal ya, ya jangan turun. Soal 11. Surat Al-Lahab, surat Al-Lahab diturunkan di kota apa tuh? Ya, kalau betul mau ngalamin kota Makkah. Kota Makkah 100. Jadi ini apa namanya, kenapa yang satu ini nggak bisa terpencet? Karena kalau udah duluan yang pencet, yang lainnya pasti mati. Jadi otomatis mati. Jadi nggak bisa pencet semua bantuan. Gue juga kita kan dengerin bohongannya. Oke? Jadi fair ya. Jadi nggak ada apa namanya, nggak ada kendala teknis di perjalanan. Oke? Ayo bertahan, jangan tegang dong. Oke, ini masih ada kesempatan untuk salib nyalip ya. Jadi tolong ambil aja risiko apapun, karena memang ini part terakhir, bagian terakhir untuk mengumpulkan poin. Ya, jadi tolong dari Ataufik, dari Almumi, dari Muhammadul Musalimin, jawab dengan secepat-cepatnya gitu mencegahnya. Oke, pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh apa hari ini? Empat soal lagi. Jadi doanya adik-adik bisa dua, doanya biar benar jawabannya atau doa reguler kepleset. Nah itu bisa dua tuh doanya. Karena kalau salah dikurangi 100. Ada empat soal lagi ya. Soal nomor 12. Pedoman dalam kehidupan semua muslim. Pedoman dalam ya doa semua alimin. Al-Quran 100 buat. Ayo Adobe, dikitkan dulu coba. Dikitkan dulu. Oke. Soal nomor 13. Surat Al-Bayyinah, lam yakunil. Surat Al-Bayyinah, berjumlah berapa ayat tuh? Berapa ayat? Berapa ayat? 102. Ya, harap tenang. Nah, semua tenang ya. Orang yang berhak menerima wahyu. Ya, dari Rasul Mutalimin, silakan Mbak Haidar. Orang yang berhak menerima wahyu. Nabi dan Rasul. Satu, dua. Itu dicemburin ya, dicemburin teman-teman ya. Pertanyaan terakhir, yang salah dikurangi 1000. Ya, tidak. Soal terakhir, mukjizat dari Nabi Muhammad SAW terbesar adalah Al-Quran. Al-Quran. Soal terakhir. Ya. Yang tadi disebutkan adalah pertanyaan terakhir dari Budi. Berarti sudah ketahuan siapa pemenang dari Pernasama Islam Ketanya Mahalang Tadang Ibu Tantang Indonesia, yaitu dari sekolah N.I. Laudatul Mutalibin. Kami tekan selamat sekali lagi kepada N.I. Laudatul Mutalibin sebagai juara cerdas cermat Islam Jemaah Muharram 1401 Hijriah. Dimohon tepuk tangan yang meriah untuk Nabi Muhammad SAW.